Pemirsa, polisi hingga kini terus memburu Freddy Pratama, gembong narkoba kelas kakap yang masih misterius keberadaannya. Polisi pun berharap Freddy segera tertangkap setelah namanya masuk dalam red notice Interpol. Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan meski nama Freddy telah masuk dalam pencarian dan red notice, namun masih dibutuhkan proses, baik itu komunikasi dan juga koordinasi dengan semua pihak. Polri pun berharap bisa terungkap terkait dengan sosok yang berperan dominan dalam sindikat Freddy Pratama. Freddy dikenal dengan nama samaran The Secret, Casanova, Mojopahit, dan Airbag, mengendalikan operasi narkoba di Indonesia dari Thailand. Freddy juga terafiliasi dengan jaringan narkoba The Golden Triangle atau Segitiga Emas, yaitu jaringan narkoba yang meliputi bagian utara Asia Tenggara, Thailand, Laos, dan Myanmar. Barang hilang aja kita baru mengingat-ingat, apalagi mencari orang yang berproses, makanya butuh komunikasi.